Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Bertebaran dakwaan rumah tangganya dengan Kamal Adli sedang bergolak, pelakon Ukasha Senros menangkis spekulasi itu sekeras-kerasnya selain tertanya-tanya dari mana datangnya tuduhan liar sebegitu. Ukasha berkata setiap perkawinan pasti berdepan ujian sekaligus bukan sesuatu yang pelik apabila berlakunya salah faham atau rajuk. Dalam rumah tangga ada naik dan turun selagi tidak sampai tahap ke mahkamah itu adalah perkara biasa. Nak kata bahagia selalu pun tidak, nak kata sedih juga tidak. Kami baru dikurniakan anak pertama dan masih bergelut menyesuaikan diri. Gaduh-gaduh kecil itu biasalah, mana ada pasangan 24 jam bahagia. Bekerja dan jaga anak, kali pertama kami lalui bergaduh kecil saja misalnya saya suruh basuh tangan sebelum pegang anak katanya. Mengakui bukan mudah untuk terus kuat berhadapan ujian sehari-hari, namun Ukasha dan suaminya tetap berusaha memperbaiki kelemahan diri dan terus mencoba yang terbaik. Ajal dan maut di tangan Tuhan, bila diuji nak pertahankan terletak kepada kekuatan pasangan suami istri, semuanya ala uji. Jadi nak bertahan bukanlah mudah, susah nak bertahan dengan ujian rumah tangga dengan mulut orang yang luar lagi. Apapun mental kena kuat, lebih-lebih lagi saya baru bersalin katanya. Saya dan Kamal bergurau dan bergelak ketawa saja di rumah. Bila dengar orang cakap rumah tangga kami bergolak, kami langsung tak ambil serius katanya. Ukasha atau nama sebenarnya Nick Zaris Ukasha Nixon dan Kamal diijab kabulkan pada 5 November 2021 selepas 2 tahun bercinta.